Oke, halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ada event Ohana. Nanti kita bakal tanya jawab sama Bu Avi. Nah, ditunggu dulu ya teman-teman semuanya. Oke, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah bergabung. Oke, hari ini kita mau bakalan ada Ohana nih. Nah, kira-kira apa sih Ohana itu teman-teman? Monggo. Misal ada yang mau ingin jawab di chat, silakan silakan untuk jawab teman-teman. Sambil kita menunggu sama Bu Avi. Oke, masih 22 ya pesertanya. Oke, jadi aku mau jelasin nih teman-teman. Jadi apa sih Ohana itu? Nah, Ohana itu merupakan acara dari teman-teman Himagika. Oh, sebentar, sebentar. Ini Bu Afi sudah datang teman-teman. Menunggu. Jadi Ohana itu merupakan acara dari himpunan mahasiswa Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan tentang jurusan Gizi Kesehatan. Halo, selamat sore. Halo Bu Afi, selamat sore Bu Afi. Halo. Ya. Pas suara saya terdengar jelas di situ?
Oke, mungkin ada koneksi, ada kesalahan koneksi gitu ya dari Bu Ati. Sebentar. Assalamualaikum Halo, Bu Afi, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, Iya. selamat sore juga. Suara saya sudah lebih jelas ya? Iya, sudah lebih jelas Bu. Oh ya, Tadi ada oke. kesalahan koneksi sepertinya Bu. Iya. Iya, oke. Berhubung ini. Ya, bisa kita mulai, Oke. silahkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Raffi Arfiansyah, teman-teman yang bakal mendampingi teman-teman di live IG bersama Bu Afi. Saya dari Gizi Kesehatan UGM 2019. Nah, perlu saya kenalkan juga Bu Afi ini merupakan salah satu dosen yang luar biasa dari Gizi Kesehatan Luar UGM. Dan biasa. Bu Afi ini merupakan pembina dari Himpunan Mahasiswa Gizi Kesehatan. Oke, Bu ini masih 36 yang join Bu. Mungkin kita berbincang-bincang sebentar gitu ya Bu mengenai gizi kesehatan UGM sendiri gitu. Oh ya, oke. Oke, Ya. iya. Oh, begini Bu, jadi Ohana ini merupakan salah satu event yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Gizi Kesehatan yang bekerjasama dengan Gizi Kesehatan UGM. Nah, oke, menurut Ibu, bagaimana sih Bu acara Ohana ini menurut pandangan Ibu gitu? Ya, bagus ya di era pandemi ini ya. Biasanya kan saya keliling-keliling nih di sekolah-sekolah nih ya, kadang sampai Surabaya, waktu itu sampai Kalimantan gitu ya, untuk menjelaskan tentang apa itu gizi kesehatan. Nah, di Ohana yang kali ini kan live ya. Dan juga teman-teman bisa Iya. Yeah. menyimak dari seluruh Indonesia, mungkin bisa join. Jadi bisa kita bisa share tentang gizi melalui online gitu ya, melalui daring. Jadi nggak usah kemana-mana. Ya walaupun lebih asik kemana-mana ya, ketemu teman-teman di luar Jogja ya. Tapi ya nggak apa-apa lah karena kondisi seperti ini. Jadi ini kegiatannya sangat bermanfaat sekali gitu. Iya, benar banget Bu. Dan jangkauannya mungkin cukup lebar juga ya Bu. Seluruh Indonesia bisa melihat gitu dalam satu device gitu ya Bu. Iya, Oke. betul. Jadi dari beberapa pertanyaan yang masuk kemarin itu sepertinya bukan cuma dari teman-teman SMA loh Bu yang tanya, tapi juga dari beberapa dari mahasiswa-mahasiswi, juga ada dari teman-teman lulusan S1 bahkan yang tanya mengenai gizi kesehatan itu sendiri Bu. Luar biasa sekali Iya. Bu ini antusiasnya dari teman-teman. Ya, karena kita juga alhamdulillah sudah berkembang ya, tidak hanya S1 ya, kita sudah ada profesi, alhamdulillah sudah masuk batch 3 dan sejauh ini juga sudah meng-cover juga teman-teman yang dari luar DIY. Kemudian ini sudah perkembangan juga menuju S2 ya, kayaknya beberapa ada yang tanya juga tuh kapan S2 dibuka gitu ya. Nah, ini nanti kita Iya, bisa benar banget, Bu. sama-sama sharing ya. Iya, nanti bisa kita ulas di acaranya gitu. Oke, mungkin apa Ya. kita mulai sekarang saja ya, Bu? Karena ini waktunya juga sudah berjalan cukup lama tadi gitu ya, Bu. Ya. Ya. Nah, Oke, jadi di kita sini mulai. itu ada beberapa. Halo. Oh ya, halo Sinyalnya Bu Api. tenyet. Mohon maaf Bu, Tadi tadi bilang. iya agak kendala sinyal. Oh ya, oke. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang teman-teman kemarin tanyakan ya, Bu. Jadi Ya. ada salah satu siswa SMA yang bertanya, "Halo admin, lab yang ada di sisi kesehatan UGM itu apa aja sih?" Apa deh yang ada di gizi kesehatan? Halo? Ya, Iya, terhubung kembali. apanya Lab deh yang tadi? ada di, oh ya, saya ulang ya Bu pertanyaannya. Lab yang ada di Gizi Kesehatan UGM itu lab apa saja Bu? Oh, lab. Oke. Kalau
lab itu sebenarnya kita bisa mengakses semua lab yang ada di fakultas maupun universitas sebenarnya. Ya, jadi semua lab bisa, kita ada lab. Kalau basic gizi kita ada lab kuliner dan dietetik. Kemudian kita ada skis lab untuk gizi, ya. Kemudian lab konseling gizi. Ada juga lab pangan, ya. Kemudian kalau di level fakultas kita punya macam-macam lab, ya. Ada lab anatomi, ada lab fisiologi, ya, ada lab biokimia, kayaknya lengkap ya kalau di kita. Kita juga bisa mengakses lab yang ada di universitas, ya. Jadi lintas fakultas kita bisa juga mengakses gitu. Iya. Itu sih dan kalau perlu saya informasikan ya Bu, ya. Kalau lab gizi gizi dietetik dan kuliner itu merupakan lab yang sudah berstandar internasional gitu Bu. Dan kemarin itu baru disahkan awal tahun kemarin gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi baru lab yang kita sudah itu salah satu unggulan kita ya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan berbagai produk di sana. Ya, dan harapannya nanti juga dapat menunjang kualitas dari lulusan gizi kesehatan UGM itu sendiri ya, dengan adanya lab internet yang berstandar internasional. Ya, betul. Dan juga untuk riset juga ini ya, apa kalau yang suka main-main dengan riset, ini teman-teman nanti bisa pengembangan juga di lab itu. Iya. Kemudian pertanyaan kedua yang masuk itu Bu. Ketika praktikum, apakah ada alat atau bahan yang kita bawa sendiri gitu dari mahasiswa gitu? Apakah semua disediakan oleh gizi kesehatan Bu? Oke. Ya, ini kalau praktikum ya berarti ya. Kalau praktikum biasanya sih semua alat sudah kita siapkan ya. Biasanya sih mahasiswa cukup membawa jas lab, ya kan? Nah, biasanya jas lab ini biasanya dibawa masih pribadi ya, harus bawa sendiri. Biasanya jas lab sama tutup kepala ya, kalau untuk yang pria atau yang tidak berjilbab biasanya itu sih. Jadi mahasiswa itu sudah disediakan. Sudah menjawab pertanyaannya. Semoga sudah ya. Ya sudah Bu, mungkin tadi ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Kalau boleh tahu admin, keketatan SBMPTN dan utul di gizi kesehatan UGM itu bagaimana ya? Oh ya, kita mengacu standar yang ada di universitas ya adik-adik ya. Jadi teman-teman semua kita sesuai aja dengan yang ada di universitas, baik jadwal maupun soal dan juga cara-cara administrasi maupun seleksi, semuanya mengikuti yang ada di universitas. Jadi tata caranya sama. Biasanya bisa dibuka di UM UGM ya, gitu, untuk persyaratan dan juga mungkin teknis seleksinya. Kalau untuk keketatannya bagaimana Bu? Ini Bu, keketatan SBMPTN dan nanti dibuka saja sendiri di website-nya UM UGM. Jadi kalau untuk kriterianya apakah berbeda atau tidak, sepertinya sama ya semuanya. Kita tidak ada ujian khusus kemudian masuk ke gizi untuk yang S1 ya gitu. Kalau untuk yang profesi memang kita nanti ada wawancara sih biasanya tambahan untuk profesi, untuk masuk ke profesi gitu.
Itu deh. Oh iya, dan ya mungkin saya informasikan tambahan untuk utul gizi kesehatan dari UGM sendiri tahun ini tuh menempati kalau tidak salah masuk lima besar yang paling ketat di UGM untuk yang utul itu sendiri gitu ya Bu ya. Kalau nggak salah ya, tingkat benar. Persaingannya 2 luar atau 3 biasa ya. gitu ya Bu ya. Iya. Luar Ya, biasa biasanya sekali sih. tahun ini. Ya, biasanya masuk tiga besar ya, terketat gitu rankingnya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan keempat. Apakah gizi kesehatan itu bisa lulus kurang dari 4 tahun? Dan berapa tahun batas maksimal lulusnya? Halo, Dek. Total pendidikan ya? Iya. Iya, kalau di gizi kesehatan itu apakah bisa lulus kurang dari 4 tahun, Bu? Dan untuk maksimal lulusnya itu berapa tahun ya? Oh, maksimal. Oke. Okay. Ya, kalau berdasarkan kurikulum, kita sampai 8 semester untuk S1. Ya. Jadi, kalau dihitung tahun ya sampai tahun keempat ya. Gitu. Kemudian, kalau maksimal, maksimal itu maksudnya ya itu waktu-waktu studinya 4 tahun itu, 8 semester itu gitu. Tapi kalau mau ditempuh berapa lama ya sebaiknya ya tepat waktu ya lulusnya gitu. Kemudian kalau untuk profesi ya sekitar kalau dihitung tahun ya paling maksimal 1 tahun lah ya, 1,5 maksimal gitu. Jadi untuk S1 8 semester. Ya, semoga itu sudah maksimal ya, nggak ada. Iya. Iya. Karena dari lulusan gizi kesehatan UGM itu sendiri juga 4 tahun gitu lulus gitu tuh, dari kakak-kakak tersendiri, kakak-kakak tingkatnya gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang sangat ilmiah banget ini Bu, mungkin Bu ya. Ada yang bertanya, contoh penelitian dari mahasiswa gizi kesehatan UGM itu apa saja gitu. Oh, contoh penelitian. Oh, banyak sekali. Kita punya banyak bidang penelitian ya. Mungkin teman-teman dari mulai pangan, ada teknologi pangan yang ke arah pengembangan produk, ada yang ke arah gizi pada penyakit ya. Ada yang ke arah gizi molekuler, jadi ke arah sel peran gizi pada molekuler gitu ya. Kemudian ada juga yang riset di rumah sakit, ya. Ada yang di masyarakat, ya. Program-program yang ada di masyarakat, ya. Banyak sekali, gitu. Riset-riset yang ada atau penelitian-penelitian yang ada di mahasiswa gizi, gitu. Tergantung minat masing-masing, ya. Nah, jadi bidangnya kan ada banyak. Gizi sendiri sebenarnya bidang besarnya kan ada 3, ya. Gizi klinik, yang itu kaitannya dengan penyakit atau individu ya, kemudian gizi masyarakat yang kaitannya dengan program-program yang ada di masyarakat, dan juga manajemen penyelenggaraan makanan. Nah, itu biasanya ke arah manajerial ya, atau penyelenggaraan makan gitu. Nah, semuanya bisa, pengembangan risetnya bisa ke arah itu gitu. Masyarakat termasuk juga olahraga ya, gizi olahraga juga cukup banyak kita riset ke arah atlet-atlet gitu ya, kalau ada yang nanti minat di sana gitu. Sangat menarik ya, riset-riset kita. Ya. Dan ada beberapa dosen yang terkait dengan bidang tertentu, misalkan ada yang dari olahraga, kemudian dari masyarakat, dan dari gizi klinik itu sendiri. Oh ya, ini di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi nanti mohon maaf ya teman-teman, mungkin nanti untuk pertanyaan yang ada di live ini nanti dijawab ketika sudah pertanyaan yang terkumpul itu selesai, dan nanti kalau masih ada waktu dijawab di sini sekalian. Ya. Ya, tadi kan menyinggung mengenai gizi klinik, masyarakat, dan juga olahraga gitu. Terus dari gizi kesehatan itu kan jurusannya juga berkaitan sama mungkin teknologi pangan dan tata boga atau juga kesehatan masyarakat begitu. Nah, ya. Perbedaan dari ketiga jurusan itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, kalau kita berbicara tentang kompetensi ya atau lulusan ya, di gizi kesehatan memang arahnya adalah ke ahli gizi, atau itu untuk S1-nya nutrisionis, kemudian nanti
diharapkan sih ikut profesi ya, nanti setelah profesi itu arahnya dietitian. Nah, perbedaannya adalah di kewenangannya. Kalau kita berbicara tentang dietitian, maka kita bisa melakukan praktek mandiri untuk bisa melayani masyarakat ya, baik itu teman-teman yang teman-teman masyarakat yang mungkin mengidap penyakit tertentu, atau juga mungkin kita akan melakukan penyelenggaraan makan. Nah, kewenangannya berbedanya adalah di kewenangan. Kita punya secara undang-undang dilindungi bahwa dietitian itu bisa melakukan praktek secara mandiri untuk melakukan asesmen gizi maupun intervensi-intervensi yang terkait dengan gizi dan kesehatan gitu. Jadi bedanya jadi, itu. Saya garis bawahi kalau gizi itu punya kewenangan lebih di bidang kliniknya atau masyarakatnya atau yang berkaitan dengan gizi gitu. Apalagi kalau misalkan kita nanti bakal mengambil profesi itu bakal diberi kewenangan untuk membuka praktik gizi gitu. Ya, betul. Jadi lebih ke gizi. Ya. Mungkin selanjutnya kita bakal membahas mengenai dosen-dosen di gizi kesehatan ini. Nah, kalau tadi kita membahas tentang jurusannya, nah bagaimana sih Bu dengan dosen-dosen di gizi kesehatan itu? Dari profil-profilnya, mungkin dari bidang yang ditekuni atau yang lainnya begitu. Oke, kita sebenarnya walaupun ada 3 bidang ya, kita punya 5 divisi sebenarnya. Divisi itu untuk pengembangan keilmuan sebenarnya. Nah, dosen-dosen ini melakukan pengembangan keilmuan sesuai dengan divisinya. Jadi, divisi yang pertama ada gizi masyarakat ya. Nah, ini tentunya yang dosen atau tenaga pengajar yang ada di divisi ini memang banyak menekuni riset dan pengembangan ilmu di bidang gizi masyarakat, baik itu program-program, mungkin juga kaitannya dengan permasalahan gizi yang ada di komunitas atau di masyarakat. Kemudian divisi yang kedua adalah gizi klinik ya. Nah, ini tentunya riset-risetnya dan juga pengembangan ilmu banyak yang ke arah diet dan penyakit ya. Saya termasuk salah satu di divisi klinik ya. Jadi saya juga banyak yang kaitannya dengan rumah sakit gitu. Kemudian yang ketiga adalah divisi gizi molekuler. Nah, jadi divisi ini banyak meneliti tentang terkait dengan peran gizi terhadap gen-gen atau molekul-molekul sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian tadi 3 ya. 4 adalah pangan fungsional ya. Jadi itu pengembangannya adalah ke arah makanan-makanan yang mempunyai fungsi terhadap kesehatan kita gitu. Kemudian yang kelima yang ke arah manajemen ya, manajemen penyelenggaraan makan. Nah, ini tentunya banyak mengupdate berbagai keilmuan yang kaitannya dengan manajemen sistem penyelenggaraan makanan seperti itu. Nah, bagaimana profil dosen-dosennya ya, tentunya riset dan juga pengembangan Halo Bu Afi. Oke, mungkin ada sedikit kendala sinyal ya dari Bu Afi. Ini tadi saya rangkum untuk pertanyaan yang barusan tadi ditanyakan, yaitu dari profil-profil dosen gizi kesehatan UGM. Nah, dari dosen gizi kesehatan UGM itu tentunya memiliki beberapa divisi teman-teman. Salah satunya yaitu gizi masyarakat, gizi klinik, molekuler, pangan fungsional, dan juga manajemen. Dan dosen-dosen di gizi kesehatan itu kalau menurut saya itu sangat peduli terhadap mahasiswa, kemudian juga sangat cerdas dalam menyampaikan materi, sehingga dari mahasiswa itu merasa nyaman banget untuk diajar sama dosen-dosen tersebut, gitu teman-teman. Nah, berhubung ini juga tadi ada kendala, saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui chat, gitu teman-teman. Nah, tadi ada yang bertanya, Kak, apakah di gizi kesehatan itu
harus pinter kimia atau matematika. Nah, yang penting kalau menurut saya teman-teman, gizi kesehatan itu ada memang ada matematika dan ada kimianya. Ada beberapa mata kuliah yang mempelajari tentang matematika, salah satunya kita itu juga diberikan kuliah yang berupa biostatistika gitu. Dan selain itu, kalau kimia itu juga ada mungkin berkaitan erat sama kimia. Tetapi yang paling penting di sini gimana cara kita supaya kita bisa survive di dalamnya, dan kita tidak harus selalu pintar kimia atau matematika gitu, yang penting kita tekun untuk mempelajari mata kuliah itu sendiri. Kalau dari saya pun, saya juga agak tidak terlalu dominan gitu di kimia, tapi dengan usaha gitu bisa kok. Oh ya, ini Bu Afi sudah bergabung kembali sepertinya. Selamat datang Bu Afi. Ya, tadi saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dulu Bu yang masuk lewat chat. Iya, enggak sambil apa-apa. Tunggu Bu Afi masuk ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Berkaitan dengan dosen-dosen tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Bu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya? Ya, mungkin nanti kalau teman-teman pengen lihat profil dosen kita bisa cek di website ya, website Gizi Kesehatan. Di situ ada 5 divisi dan dari divisinya itu bisa ada dosen-dosennya gitu. Ya, jadi ada di websitenya, cukup diklik Gizi Kesehatan UGM itu atas sendiri nanti pasti muncul websitenya. Ya. Ya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada yang bertanya mengenai e-learning, terutama pas waktu pandemi. Nah, salah satu e-learning yang digunakan di Gizi Kesehatan atau di FKKMK sendiri itu adalah Gamel. Nah, apa sih kegunaan Gamel itu dan apakah Gamel itu akan berguna juga saat pelajaran sudah offline nanti? Ya, mungkin ada kendala lagi dari Bu Abi gitu, teman-teman. Mungkin saya ingin izin untuk menjawab dari pertanyaan. Oh, gitu. Oh ya, ya. Halo Bu Abi. Oh ya. Ya, jadi bisa menggunakan platform yang lain juga. Tapi Gamel nanti apakah akan digunakan pembelajaran offline? Ya, karena itu platform. Oke, nanti ada mungkin masih ada kendala dari Bu Afi. Jadi saya izin untuk menjawab ya teman-teman. Kalau Gamel itu adalah e-learning dari FKKMK. Nah, tadi di chat itu ada yang bertanya apa perbedaan Gamel sama e-log. Nah, kalau Gamel itu e-learning yang digunakan oleh khusus mahasiswa FKKMK UGM. Kalau e-log itu digunakan oleh seluruh mahasiswa di UGM itu. Jadi kalau tadi ada yang bertanya apakah itu bakal digunakan pas waktu offline, ya? Tentunya iya, iya tetap digunakan. Nah, tetapi mungkin lebih dominannya digunakan pas waktu online gitu. Tapi kita tidak melupakan juga kalau misalkan itu kita tidak mengesampaikan gitu kalau misalkan ada yang diperlukan dari pembelajaran e-learning gitu teman-teman. Jadi kalau dari UGM itu mengedepankan juga selain pembelajaran tatap muka juga menggunakan pembelajaran e-learning untuk memudahkan mahasiswa, mahasiswi maupun dosen-dosen yang berkaitan gitu. Oke. Sambil menunggu Bu Afi, mungkin saya akan scroll chat gitu teman-teman. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Oke, ini ada yang tanya soal skor UTBK kalau nggak salah ya. Skor UTBK. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang ada di chat ini adalah dari Gizi Kesehatan UGM juga teman-teman. Jadi mungkin
bisa tuh sambil sambil follow-followan, sambil bertanya juga mau follow kakaknya yang ada di sini, kebetulan juga ada di sini gitu. Ini Bu Afi mulai join lagi. Halo, mohon Iya, maaf halo ini Bu Abi. sinyalnya, ini kayaknya dari Gizi, Iya. ini saya nggak tahu pakainya apa, jadi ini tethering punya saya, jadi nggak tahu nih. Oke, mungkin jaringannya memang susah. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah materi yang ada di gizi kesehatan itu termasuk materi medis? Gitu. Pertanyaan dari anonim SMA. Ya, kalau termasuk, apakah iya, termasuk iya, ada materi-materi yang kaitannya sama medis. Ya, karena kita memang berada di bawah Fakultas Kedokteran. Kayaknya kemarin juga ada pertanyaan ya, Fakultas Kedokteran itu apakah sama dengan FKKMK? Eh, salah, FKKMK apakah itu Fakultas Kedokteran? Ya, kita berganti nama dari beberapa tahun yang lalu ya. Eh, dari November 2017 apa 18 ya, saya kok lupa. Nah, itu berganti menjadi 2017 Fakultas kuliah Kedokteran. Ya, Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Nah, kita berada di bawah fakultas tersebut, atau yang dulu Fakultas Kedokteran ya. Sehingga materi-materi kita, ya karena tadi juga kewenangan kita kan ke arah bagaimana menangani diet pasien ya. Sehingga kita juga harus punya kemampuan untuk mengetahui terkait dengan penyakit-penyakit dan masalah-masalah medis gitu. Jadi, apakah ada termasuk materi itu? Ya, ada materi itu. Gitu. Penyakit, patofisiologi, etiologi, insya Allah ada. Farmakologi juga ada. Anatomi termasuk ya. Iya, anatomi juga dipelajari di semester 1. Yes. Ya. Nah, kemudian, mungkin kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kuliah di gizi membutuhkan alat-alat tertentu yang harus dipunyai oleh mahasiswanya? Itu sih. Alat ya. Sebagai seorang calon dietitian sih harusnya punya ya. Saya selalu menyarankan itu kalau pas lagi lagi praktikum gitu ya. Paling tidak kan timbangan berat badan nggak mahal ya. Kalau untuk dietitian ya basicnya itu timbangan berat badan. Kemudian pengukur tinggi badan paling nggak punya ya, kemudian timbangan makanan paling nggak juga punya itu sih, tapi tidak diwajibkan karena kita kalau praktikum sudah ada alat lengkap sih gitu, tapi itu dipakai sebagai persiapan kita sebenarnya untuk mission gitu, jadi lebih pada kebutuhan masing-masing individu. Apa sih intinya alatnya ya, alat yang nantinya bakalan kita pakai terus sebenarnya gitu. Itu sih alat-alat ya, yang untuk lain juga menunjang. kalau memang diperlukan nggak apa-apa. Ya, untuk menunjang profesi kita nantinya gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Bu. Kak, aku kalau belum ada alumni se-SMA yang masuk di gizi kesehatan UGM, apakah peluang masuk di sana sama dengan yang lain yang ada dari SMA itu gitu? Oh iya, sama lah tentunya ya. Pokoknya prinsipnya kalau tembus seleksinya, ujiannya nilainya masuk ya, seleksinya diterima ya nggak harus ada kakak kelas di sini ya. Jadi diusahakan aja untuk bisa ikut seleksinya dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik, insya Allah bisa diterima gitu. Jadi nggak harus ada kakak kelasnya di sini. Iya, mungkin sebagai contoh saya sendiri itu dari Jawa Timur, Tulungagung Jawa Timur, itu belum ada kakak kelas yang sama sekali masuk di gizi kesehatan UGM gitu. Dan saya adalah yang pertama gitu masuk di gizi kesehatan UGM. Jadi sama menurut saya sayangnya. Yang terpenting adalah kualitas dari pertimbangan seleksi itu sendiri ya. Dan bisa bertahan ya, Dek ya. Tapi kan iya bisa, Bu. Sangat betah bahkan Bu di gizi kesehatan. Sangat betah ya, oke. Ya.
Kalau tadi kan kita bicara mengenai bagaimana cara masuk di gizi kesehatan UGM. Nah, sekarang ini ada pertanyaan menarik tentang profil lulusan dari gizi kesehatan UGM. Nah, apakah lulusan dari gizi kesehatan itu bisa langsung dapat pekerjaan begitu? Ya, sejauh ini sih mas, ketika nutrisionis saja ya, sementara ini sih masih bisa langsung bekerja, karena sebenarnya kalau dilihat dari kewenangannya itu kan harus dietitian ya nantinya kalau kita mau praktek secara mandiri dan secara undang-undang memang arahnya nanti ke dietitian gitu. Jadi insya Allah sih nanti kalau memang sudah mengikuti pendidikannya, insya Allah bisa langsung bekerja. Karena di kita kan ada nutritionist dan dietitian ya. Nah, sebenarnya nutritionist saja sih beberapa institusi juga sudah bisa menerima gitu. Jadi apa memang sudah siap gitu untuk bekerja di institusi yang memang membutuhkan nutritionist. Tapi kalau di beberapa rumah sakit dan juga institusi yang memang open recruitment-nya itu untuk dietitian, ya berarti harus menempuh pendidikan lanjutan untuk ke profesinya. Tapi jangan khawatir, di kita S1 Gizi itu sudah siap dengan pendidikan profesi. Jadi nantinya bisa langsung mengambil profesi. Jadi nggak ada masalah. Iya, baik. Kalau misalkan ngambil profesi ketika sudah lulus S1 gitu, apakah bisa Bu? Kalau misalkan disambi sama bekerja begitu, sambil bekerja sambil ambil profesi begitu. Ya, halo Bu Afi. Oke, sepertinya ada kendala lagi teman-teman dari Bu Api. Oh, ini mungkin sudah. Oke. Mungkin sambil menunggu Bu Afi, saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di chat seperti tadi, teman-teman. Ada yang tanya, prospek kerja dari gizi kesehatan. Nah, prospek kerja dari gizi kesehatan itu ada beberapa sih, teman-teman, tergantung pengen minat yang pengen diambil. Kalau misalkan dari klinik itu nanti bisa menjadi dietitian, tapi untuk menjadi dietitian harus mengambil profesi sendiri. Nah, kalau misalkan ke gizi masyarakat nanti bisa mendaftar di PNS. Ada instansi dari pemerintah yang membutuhkan kita sebagai ahli gizi ke depan untuk menjadi PNS. Dan itu kebanyakan ranahnya kalau tidak salah di masyarakat. Nah, terus ada lagi kalau misalkan pengen buka usaha tentang kuliner, itu bisa juga. Kalau misalkan pengen buka usaha di bidang makanan, itu juga bisa dari lulusan gizi kesehatan itu sendiri. Kemudian ada yang bekerja, ada salah satu alumni yang bekerja di bawah Kementerian Kesehatan, jadi staf Kementerian Kesehatan dari Gizi Kesehatan UGM. Tentunya banyak banget sih teman-teman kalau misalkan berbicara mengenai prospek kerja dari Gizi UGM itu sendiri. Oke, dan dari Gizi Masyarakat itu pun juga banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang dari selain PNS itu banyak banget, tapi yang saya sebutkan itu adalah salah satu contohnya begitu ya teman-teman. Jadi banyak banget kalau misalkan melihat dari profil alumni Gizi Kesehatan UGM gitu. Jadi bisa dilihat di webnya Gizi Kesehatan UGM mengenai prospek kerja Gizi Kesehatan UGM ke depannya. Terus ada lagi yang bertanya. Nah, ini yang tadi ditanya-tanyakan sama teman-teman yang lain juga, Kak, apakah harus mahir kimia saat mau masuk gizi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mahir itu, aku itu sendiri jujur tidak terlalu mahir sama kimia, cuma yang membedakan di sini adalah gimana usahanya supaya bisa tercapai dan survive gitu deh. Jadi emang di beberapa mata kuliah dari gizi kesehatan itu diperlukan, tetapi
kalau ditanya apakah harus ahli itu, ya enggak selalu 100%, yang penting dari usaha kita sendiri gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi divisi itu enggak melulu soal kimia kok, ada juga hafalan, terutama hafalan soal kandungan nutrisi pada makanan, kemudian ada juga anatomi fisiologi itu juga dipelajari di gizi UGM, kemudian ada juga kewirausahaan, manajemen itu juga dipelajari. Jadi banyak banget hal yang harus dikuasai di gizi, enggak harus menguasai soal apa kimia gitu loh. Oke, kalau ada yang tanya matkul terberat itu apa saja Kak? Jadi tergantung sih sama sama orang-orangnya gitu. Jadi kalau mata kuliah terberat itu sebenarnya semua mata kuliah itu sama. Yang membedakan itu minat kita itu sebenarnya lebih ke situ. Relatifnya, benar kata Kak Nina. Selamat datang Bu Api. Ya. Sudah sampai mana tadi? Lanjut. Tadi sampai lulusan kesehatan, gizi kesehatan, apakah langsung dapat pekerjaan? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau ada beberapa institusi yang sudah mulai permintaannya tuh ke arah dietitian. Jadi memang apa kita sudah menyiapkan juga untuk profesi. Jadi nanti apa nanti bisa bisa lanjut juga gitu ya. Kalau ya, memang yang diharapkan. Tadi saya baik. Ya, tapi nutrisionis pun saya juga membantu menjawab dari teman-teman gitu Bu terkait dengan lapangan pekerjaan di gizi masyarakat itu kan biasanya kan yang paling terkenal itu adalah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah, selain itu apakah ada Bu jadi peluang-peluang pekerjaan yang terkait sama gizi masyarakat ini Bu? Oh iya, banyak ya, ini tadi sepertinya ada Mbak Tiara, Bu Mutiara, yang membantu menjawab tadi ya, ada di Kemenkes itu Kementerian Kesehatan itu banyak banyak juga yang butuhkan gizi. Kemudian di itu level pusat ya Kementerian Kesehatan, kemudian di bawahnya mungkin nanti ada Dinas Kesehatan, kemudian di bawah lagi nanti ada Puskesmas gitu ya. Nah, dan juga jangan kita lupakan teman-teman juga banyak yang teman-teman alumni banyak juga yang di NGO. Nah, NGO ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menarik ya, mungkin untuk beberapa yang suka ya, karena nanti bisa apa membantu program masyarakat gizi masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Teman-teman banyak yang di NGO juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada di masyarakat gitu. Ya, justru lebih banyak gitu ya pekerjaan di masyarakat ya, mungkin. Kalau cukup dari banyak saya ya, itu masih ya kurang kurang pengetahuan gitu terkait dengan lulusannya. Terus ini ada pertanyaan yang unik. Apakah harus pintar memasak jika ingin masuk ke jurusan gizi kesehatan? Enggak sih, saya enggak bisa masak. Tapi paling tidak kita tahu prinsip-prinsip gizi yang baik ya. Terus juga teknik memasak kita juga dapat ya nanti di gizi kuliner ya. Walaupun tidak harus bisa, tidak harus pintar ya memasak ya. Tapi kita akan belajar nanti di gizi ini ada teknik-teknik memasak yang tepat sehingga nanti nilai gizinya tidak banyak berubah, kemudian juga rasanya pun harusnya enak ya gitu. Jadi kita nanti bisa menyajikan makanan yang berkualitas gitu. Yeah. Kalau belum bisa masak nggak apa-apa, nanti belajar ya gitu. Yeah, dan nggak ada tes masak ya, belajar di semester 3 ya ada kelas memasak ya, gizi kuliner nanti di gizi kuliner. Terus ini ada, apakah ada persyaratan fisik untuk masuk di jurusan gizi kesehatan, misalkan tinggi badan atau berat badan gitu? Gak ada ya sejauh ini. Sejauh ini gak ada, tapi memang kalau bisa sih nanti ya jangan kurus banget gitu ya. Jangan, ya paling gak kita nanti bisa sama-sama menerapkan ya gizi yang baik sehingga harapannya ya optimal lah ya gizinya gitu. Nggak ada sih persyaratan khusus yang ke arah fisik gitu. Ya.
kemudian apakah lulusan SMK keperawatan bisa masuk ke divisi kesehatan UGM, Bu? Apakah lulusan SMK keperawatan bisa masuk ke gizi kesehatan UGM, Bu? Apakah Lulusan SMK keperawatan. Oke, ya, sejauh ini kemarin saya berdiskusi juga dengan tim ya. Sejauh ini sih kita masih dari SMA ya, Dek ya, untuk bisa masuk ke fakultas kita sejauh ini. Iya. Oke, jadi iya, halo. Dari SMA. Baik. Dari SMA. Oh, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman sarjana dari universitas selain UGM gitu, Bu, di jurusan gizi. Itu bertanya, apakah lulusan S2 bisa mengikuti program profesi gizi? Ya, kalau itu memang alumni kita, kemudian sejauh ini memang kemarin juga ada pertanyaan ya, apakah profesi gizi di kita bisa menerima lulusan dari luar UGM? Sementara ini kita masih dari UGM saja. Jadi kalau dia sudah lulus S2, kemudian dulu S1-nya adalah dari UGM, insya Allah bisa tetap mengikuti pendidikan profesi kita, gitu. Ya, jadi tidak terbatas gitu ya, Bu, khususnya ke dari kakak-kakak yang dari UGM gitu. Iya, jadi nanti karena kita juga mereka yang sudah bekerja pun boleh-boleh aja gitu. Misalnya sudah bekerja dan sudah S2 terus pengen ngambil profesi dan dulu S1-nya dari UGM bisa gitu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Terus ini membahas mengenai kegiatan mahasiswa gizi kesehatan. Apa saja jenis kegiatan dari mahasiswa gizi kesehatan? Gitu. Nah, itu teman-teman Himagika banyak banget ya kegiatan kita di mahasiswa gizi ya. Dari mulai akademik, non-akademik, Yeah. ada semua ya, perlombaan nasional, internasional, semuanya sangat banyak. Ya. Ya, kalau boleh memberikan tambahan, jadi dari himpunan mahasiswa gizi kesehatan itu ada bidang tertentu yang nantinya itu nanti mengarah ke bidang yang disukai. Jadi contohnya itu ada rodat yang namanya ratuh ratuh itu ya. Itu ada lagi dari Himagika itu ada membentuk dan juga kemudian ada juga cabang olahraga yang dibentuk, contohnya futsal, sama ada lagi dari teman-teman yang mengikuti bulu tangkis begitu. Jadi kegiatannya itu sebenarnya tidak terbatas dari Himagika saja, tetapi juga dari kegiatan universitas itu ada yang mengikuti BEM, kemudian ada yang berkecimpung di dunia akademik dengan mengikuti Science Study Club atau MSC, kemudian ada lagi yang bahkan di dunia rohani yang pengen mendalami agama itu bisa mengikuti LDF Kalam atau organisasi selain agama Islam itu juga ada beberapa. Cuma saya agak lupa namanya itu seperti apa. Mohon maaf ya teman-teman. Kemudian ini ada yang bertanya. Iya, banyak banyak sekali kegiatannya. Sebentar. Iya.
Ya, tak tunggu beres. Oh, ini membahas mengenai program profesi S1 di Gizi Kesehatan UGM. Nah, mereka jalan kaki. Apakah di UGM ada program profesi gizi dan bolehkah lulusan S1 gizi dari luar UGM mendaftar profesi gizi di UGM? Dan apakah Gizi Kesehatan berencana membuka program profesi untuk sarjana terapan? Begitu, Bu. Ya. Sementara ini memang masih untuk lulusan UGM saja untuk profesi kita ya, gitu. Mohon maaf. Untuk sarjana terapan juga kalau kita misalkan, belum ada. Oh iya. Nah, terus ada yang bertanya lagi, Bu. Apakah Gizi Kesehatan UGM membuka program alih jenjang dari D3 ke S1? Oh, enggak ada. Kita tidak ada. Saat ini tidak ada yang alih jenjang. Jadi semuanya dari SMA. Gitu. Oh iya. Terus ini ada pertanyaan dari teman-teman SMA yang berjuang untuk masuk di Gizi Kesehatan UGM tentunya. Jadi bagaimana tips untuk para pejuang yang ingin masuk di Gizi Kesehatan UGM gitu? Ya, teman-teman yang mau masuk UGM ya pada dasarnya karena kita seleksinya kan seleksinya barengan ya bersama. Karena cukup ketat ya seleksinya, jadi pastikan kalian mengerjakan dengan baik, dengan skor yang ya baik juga gitu ya. Jadi ya harus berlatih ya latihan soal, karena soal untuk masuk universitas kan berbeda ya dengan ujian nasional. Ya, jadi itu baik. Yang kadang-kadang kita harus belajar ekstra ya, mungkin teman-teman yang sudah masuk di Gizi juga ingat ya, beda banget ya antara ujian masuk universitas dengan ujian nasional kelulusan. Sekarang udah gak ada ujian nasional ya, ujian kelulusan lah ya. Nah, sehingga banyak-banyak berlatih soal-soal seleksi masuk universitas. Gitu, mungkin saran saya hanya itu ya, karena nanti kan kita cuma mengikuti proses aja, kita tidak ada seleksi di level prodi, jadi kita ya sudah, karena seleksinya tadi cukup ketat, otomatis kan berarti nilai yang masuk harus cukup tinggi ya untuk bisa masuk di Gizi. Jadi teruslah belajar dan berlatih gitu. Itu sih saya kira. Benar sekali. Jangan lupa untuk berdoa juga ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin berjuang ke Gizi Kesehatan. Karena kita tahu kalau di Gizi Kesehatan UGM itu merupakan jurusan yang bisa dibilang sulit untuk mencapai atau masuk di situ gitu. Dan kita kan juga tahu sendiri kalau misalkan SBMPTN itu enggak tergantung sama pemerintahnya gitu. Jadi dari tahun 2019 ke 2020 kemarin itu tentunya berbeda. Jadi berdoa saja semoga yang terbaik gitu. Dan juga jangan lupa berusaha yang seperti yang dikatakan Bu Afi tadi gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, Bu. Kapan UGM membuka jurusan S2 Gizi? Sedang dalam proses, insya Allah doakan saja. Semoga tahun ini semoga ya bisa goal untuk persiapan selesai. Sehingga nanti bisa kita buka. Tapi insya Allah sudah dalam proses persiapan, mohon doanya aja. Gitu. Ya, bismillah. Saya sendiri sebagai mahasiswa gizi kesehatan juga berharap kalau misalkan S2 gizi itu ada di UGM. Senang banget karena aku kuliah di UGM itu. Terutama sudah tahu dosen-dosennya yang sangat cerdas dan juga sangat ramah sama mahasiswa, sehingga kita sebagai mahasiswa itu nyaman dan dosennya juga merupakan dosen yang hebat dan unggulan gitu. Amin, amin. Oke. Ya, doakan saja semoga segera. Ya. Amin. Kemudian ini ada yang bertanya, Bu, nilai yang paling dipertimbangkan di SNM Gizi Kesehatan UGM itu apa saja sih? Kalau soal itu kembali lagi ke seleksi ya, kami hanya terima jadi saja, tapi yang jelas sih nilai-nilai SMPTN utul itu hampir sama ya, di situ kan ada tes potensi dasar, kemudian ada kayaknya tiga jenis tes itu ya. Nah, tiga apa dua ya?
Nah, yang terakhir ini. Jadi apakah di Gizi ada spesifik nilai? Saya kira tidak, standarnya tetap sama dengan standar yang ada di universitas. Jadi ya berdasarkan scoring aja gitu. Tidak ada yang spesifik kemudian harus jenis-jenis apa, karena kita juga nggak ada ini ya, ujian tambahan untuk masuk ke sini. Jadi ya sudah sesuai dengan yang ada di sistem gitu. Kemudian terkait dengan sistem perkuliahan yang ada di Gizi Kesehatan itu seperti apa ya, Bu? Sistem perkuliahan. Kita ada tadi 8 semester ya. 8 semester itu totalnya ada 153 SKS ya. Kemudian ada 133 SKS wajib ya. Kemudian ada 7 SKS CFHC, itu yang keunggulan kita juga, kita belajar bersama dengan teman-teman yang ada di prodi lain di Fakultas Kedokteran ini, dengan prodi keperawatan dan prodi pendidikan dokter, yaitu ada 7 SKS dan 13 SKS mata kuliah pilihan. Nah, jadi kalau kita lihat sistemnya ya, per semester nanti akan ada kuliah-kuliah ya, yang di mana kuliahnya ada kuliah kelas besar, juga ada kuliah kelas kecil yang sistemnya tutorial-tutorial seperti itu. Kemudian ada praktikum, ada skills lab. Itu sih sistem pembelajaran kita gitu. Kemudian ya di era pandemi ini kita semester sampai semester 5 masih daring ya. Kemudian nanti yang di semester 7 ini sudah mulai luring di minggu-minggu, 2 minggu terakhir ini gitu. Karena mereka ada juga praktek ke rumah sakit ya. Jadi nanti ke rumah sakit, ke masyarakat, juga ke manajemen sistem penyelenggaraan makan gitu. Jadi sistemnya seperti itu gambarannya. Ya, jadi ada beberapa sistem perkuliahan yang itu tujuannya untuk menunjang dari teman-teman Gizi Kesehatan dan juga kualitasnya supaya baik dari teman-teman Gizi Kesehatan itu sendiri untuk mempersiapkan lulusan sarjana gizi yang sangat baik. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir, Bu, dari teman-teman Gizi Kesehatan, dari Rizky BS itu bertanya, kenapa gelar RD atau registered dietitian itu diletakkan di belakang nama? Kenapa kok tidak di depan nama seperti gelar yang ada pada dokter gigi atau dokter gitu? Oke, kenapa? Karena memang di standar internasional juga di belakang, setahu saya ya, kita mengikuti standar yang ada aja sih sebenarnya. Sepertinya di beberapa negara kayak Australia itu kan kalau APN ya, itu juga di belakang. Itu juga di belakang. Jadi memang penulisannya kita mengikuti standar internasional registered dietitian ya di belakang. Gitu sih. Kemudian ini ada pertanyaan tambahan yang unik dan tentunya pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu. Itu dari lulusan S1 Gizi Kesehatan itu apakah bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri, dan kalau dari lulusan dari UGM itu sendiri bagaimana? Oh ya, bisa banget. Bahkan sebelum lulus pun kalian bisa exchange ya. Kita ngasih kesempatan untuk exchange. Kemudian sekarang alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan banyak universitas di luar negeri, jadi memungkinkan sekali kalau kalian mau exchange di universitas lain ya, yang ada gizinya mungkin, sehingga nanti sistem kreditnya atau sistem SKS-nya itu bisa kita akui gitu. Kalaupun tidak, biasanya teman-teman kakak-kakak kelas kalian itu ada juga yang exchange, basicnya mungkin bukan nutrition tapi ya pertukaran pelajar aja gitu ya. Nah, itu tetap kita izinkan. Nah, sistemnya nanti cuti kalau memang tidak bisa terakomodir untuk SKS-nya. Jadi cuti misalnya satu semester itu tidak mengurangi waktu kuliah kalian gitu.
Jadi memungkinkan sekali. Kemudian kalau sudah lulus, apakah bisa lanjut? Insya Allah bisa, dan banyak. Kita sudah, mata kuliah kita sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di seleksi universitas di luar negeri ya. Misalnya mau S2 di mana gitu ya. Agar mata kuliah kita ini memang diakui gitu ya di univ lain, sehingga kita bisa diterima di sana gitu. Dan sudah banyak sekali alumni-alumni kita yang melanjutkan S2 di luar negeri gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa. Dosen-dosen kita juga banyak yang lulusan luar negeri dan S1-nya itu dari UGM gitu ya. Jadi ini yang saat ini masih studi juga ada di Belanda, ada di Australia ya, ada di, kalau yang ini juga berapa di Asia juga ada ya. Jadi jangan khawatir gitu, insya Allah bisa lanjut di luar negeri gitu ya. Dan sangat dipertimbangkan lagi ya Bu, kalau misalkan itu dari UGM itu mungkin itu kan merupakan universitas, salah satu universitas yang terbaik di Indonesia gitu. Jadi mungkin kesempatan untuk belajar ke luar negeri itu juga besar gitu. Ya, kita juga sudah ada MOU ya antar universitas, itu juga memudahkan. Jadi kalau nanti teman-teman mau exchange ataukah mau lanjut ke luar negeri dengan rekomendasi dari dosen-dosen kita, itu tentunya akan lebih mempermudah lagi jalannya gitu. Insya Allah. Ya, baik. Mungkin itu saja Bu pertanyaannya tadi. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya dengan tidak ada yang terlewatkan, alhamdulillah. Ya, terus alhamdulillah, ini saya ya, sebelum mengakhiri acara live itu mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menjawab adik-adik yang ada di kolom chat. Kemudian ada juga dari Bu Mutiara, itu kalau tidak salah Bu Mutiara itu merupakan dosen, salah satu dosen yang luar biasa sekali dari sisi kesehatan UGM. Saya ingin menyapa Bu Mutiara dulu. Halo Bu Mutiara. Halo Mbak Tia, tadi, Mbak Mutiara. Bu Santi juga kayaknya sebenarnya tadi ada ya kayaknya, Bu Santi. Ya, tadi saya tidak menotis, cuma dari sini beberapa itu Bu Mutiara sangat aktif untuk menjawab teman-teman yang bertanya. Terima kasih Bu Mutiara. Terima kasih Bu Mutiara. Bu Mutiara ini juga pengalamannya luar biasa ini, S3-nya di Amerika, kemudian di Amerika, S2-nya di Australia, ya. Kemudian berkali-kali ikut dalam proyek kementerian ya, Bu Mutiara ya, wakil proyek dari di nasional ya, kemarin yang terakhir mungkin yang kaitannya dengan stunting ya. Nah itu luar biasa sekali Bu Mutiara gitu. Jadi kalau tadi tertarik yang ke gizi masyarakat ya, ini Bu Mutiara mungkin bisa menjadi salah satu contoh ya nanti untuk bisa berkiprah di level nasional untuk gizi gitu. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali dosen-dosen dari Universitas Gadjah Mada ini, Bu. Oke, mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Api, apakah ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman, Bu, sebelum ini ditutup siarannya? Ya, terima kasih semua teman-teman, baik yang sudah menjawab ataukah yang sudah bertanya, wujud-wujud dari wujud dari keinginan ya untuk bisa nanti bisa bergabung dengan kami di Gizi Kesehatan ya. Semoga nanti bisa dipermudah jalannya kalau memang minatnya di sini. Insya Allah nanti juga ada kakak-kakak kelas kalian ini yang sudah menjawab dengan cukup aktif. Nah ini mereka juga calon-calon yang akan membantu kalian ya berada di sini di Gizi. Jangan patah semangat, insya Allah nanti selama kalian berusaha akan bisa berhasil gitu. Dan yang sudah di Gizi ya, pastikan kalian punya passion di mana kalian akan berada gitu ya, sehingga nanti yang dieksplor itu adalah ilmu-ilmu yang memang kalian nanti akan pakai gitu. Insya Allah akan bermanfaat semua ilmu yang didapatkan itu gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Avi dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, Bu Mutiara, Bu Santi juga, dan kakak-kakak dari Gizi Kesehatan UGM itu juga beberapa ada yang gabung di sini. Terima kasih semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman buat yang kemarin sudah mendaftar dan mengikuti live hari ini, untuk besok join lagi. Jadi karena besok itu
kita membahas mengenai lebih detail lagi mengenai gizi kesehatan UGM oleh kakak-kakak alumni dan juga ada dari Mbak Fairuz, itu merupakan salah satu dari gizi kesehatan UGM yang sekarang masih kuliah kalau tidak salah, yang sekarang masih menempuh ilmu pendidikan di gizi kesehatan UGM, dan ada Mas Nanda, itu dari kakak gizi kesehatan UGM juga yang sudah lulus tahun kemarin, tahun 2019 apa 2018, lupa saya, itu dari alumni gizi kesehatan juga ya. Oke. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Terima kasih banyak Bu sudah mengisi acara hari ini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi mungkin sinyalnya enggak hilang-hilang. Semoga mohon maaf juga Bu kalau misalkan ada kesalahan dari saya dalam menjawab membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga ada kesalahan yang lainnya mungkin Bu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk semua ya. Amin. Terima kasih Bu Afi. Saya tutup Bu, izin untuk menutup live-nya ya. Ya. Sampai jumpa. Selamat sore Bu. Ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.